saya mendampingi Ketua Umum hadir di tengah-tengah kita yang sedang bersilaturahmi calon wakil presiden dari Partai Bulan Bintang, Mas Gibran dari Koalisi Indonesia Maju. Dan tentunya di tengah-tengah beliau ini semua pasukan PBB, para wakil ketua umum, ketua mahkamah partai, kemudian ketua-ketua, sekretaris majelis suro, ya, yang insya Allah siap untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden pada periode 2024. Nah, tadi sudah banyak bicara Prof. Yusril, ketua umum PBB dengan Mas Gibran, dan tentunya pembicaraan ini adalah untuk kita memenangkan calon pasangan ini yang akan kita usung. Nah, Pak Yusril sebagai tokoh dan termasuk yang kemarin juga dicalonkan menjadi calon wakil presiden siap memberikan dukungan kepada Mas Gibran. Nah, tentunya Mas Gibran siap sepenuh hati untuk turun ke masyarakat dan menjadi pemenang pada pertarungan presiden 2024. Terima kasih Mas Gibran. Monggo sedikit statementnya Mas Gibran terhadap Pak Yusril dan PBB. Terima kasih sekali sudah diterima di kediamannya Pak Ketua Umum PBB dan keluarga. Amin. Doakan yang terbaik untuk kontestasi di 2024 nanti. Terima kasih.